Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa lagi dengan channel kami Hidayah Group. Hari ini kita akan membuat tutorial membuat kopi panggang saudara. Airnya dimasak terlebih dahulu saudara. Masak sampai mendidih saudara. Ini kita tunggu airnya masak dulu. Air sudah mulai mendidih, kita akan masukkan gulanya saudara. Sesuai dengan porsinya. Oke saudara. Kopinya. Sodap kok saudara. Mungkin saudara di rumah ataupun dimanapun berada bisa mencoba juga saudara. Karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya bagi pecinta kopi dimanapun berada. Ini kopi yang dimasak terlebih dahulu sampai buihnya hilang saudara. Sampai buihnya hilang. Oke saudara, sudah hampir jadi saudara. Buihnya masih banyak, kita tunggu dulu saudara ya. Oke saudara, sudah hampir jadi saudara ya. Kopi panggang ini saudara, gulanya tergantung selera masing-masing saudara ya. Gulanya ya tergantung mau berapa banyak dibuat sesuai dengan kebutuhan saudara. Oke saudara ya, kopinya juga tergantung kebutuhannya karena rasa masing-masing itu kan berbeda saudara. Kita akan review lagi. Coba terus. Dan buat untuk porsi ini saudara ya. Share putih terlebih dahulu. Yang tadi untuk porsi 2 gelas ya. 2 gelas. Ini untuk porsi 4 gelas kira-kira saudara. Kita akan buat lagi saudara ya.